Hai semua, saya Cikgu Nabiha. Hari ini saya akan terangkan cara untuk senaraikan sifir 9 dengan mudah. Pertama sekali, awak kena senaraikan sifir 9, 1 darab 9, 2 darab 9, 3 darab 9. And then first, jawapan pertama adalah kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, dari bawah, kita start balik nombor yang sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah siap. Senang kan? Okey, sekarang saya akan ajar cara mudah untuk congak sifir 9 pakai jari pula. First, awak kena tahu jari pertama ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 1 darab 9, tutup jari pertama. So, jawapan dia adalah 9 sebab ada 9 jari dekat belah kiri. And then, kalau 2 darab 9, tutup jari yang kedua. So, ada 1 dan belah kiri ada 8. So, jawapannya adalah 18. Kalau 3 darab 9, tutup jari yang ketiga. So, ada 2 jari belah kanan dan 7 jari belah kiri. So, jawapannya adalah 27. First, 1 darab 9 tadi. And then, 2 darab 9, 3 darab 9, 4 darab 9, 5 darab 9, 6 darab 9, 7 darab 9, 8 darab 9, 9 darab 9, 10 darab 9. Senang kan? Ha. Sekarang tak payah nak kira-kira dah berapa. Terus congak je.